Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, kayaknya di depan situ ada gerombolan orang-orang deh. Oh iya ya, ada gerombolan orang-orang tuh, Pin. Sip. Yaudah kalau gitu kita ke situ. Oke mas, siap. Mantul. Nah, itu dia di depan tuh. Ya mas, betul. Oke. Hop. Wih, kalian mau ngapain? Aduh, kita mau balapan dong. Kamu berani nggak? Yalah, mobil kayak gini ngajak balapan. Ayo. Waduh, teman-teman. Mobilnya Sultan Upin Ipin diledekin sama mereka. Ada aja. Ayo semuanya persiapan. Oke. Hitung ya, 3, 2, 1, let's go. Yo, woo. Ayo melesat Magnum. Yeh mas, melesat Magnum. Oke, siap. Apa mas, kita di belakang. Tenang. Ntar kita bisa nyalip. Woy, mobil gede. Wah, keren mas, mobil kita bisa melempati. Ya dong, so pasti. Woy, kamu curang, mobil kamu gedean. Salah sendiri. Yang penting itu top speed, namanya juga balapan. Top speed sama skill. Emangnya kalian bau sikil? Awas aja ya kalian. Mas, pokoknya tenang mas. Di depan, langsung belok kanan. Oke, siap. Mas, di depan ada itu, overlover. Oke, siap. Wes, lo. Woi, kamu jangan curang dong. Ya, suka-suka aku dong. Wah, oke. Lo jual gue borong. Iya, awas aja kalian. Iya, oke, sip. Nih, mamam nih, asap aku. Aduh. Waduh, di sini kayaknya terlalu tricky nih. Enggak. Oke, siap. Woi, jangan nutup-nutupi jalan dong. Suka Upin dong. Wah, kamu mah enggak tahu. Wah, awas saja kalian. Kalau bisa mah kejar. Oke, siap kalau gitu. Mas, kebutin mas pokoknya jangan sampai mereka nyalip. Oke, tenang. Wah, tuh, keketin sama Upin. Ya mas, keren. Awas aja kalian. Mas, langsung mas. Yoi. Wow. Tenang Pin, ini lap kedua dan lap terakhir, last lap. Pokoknya kita sang juara. Ya mas, pokoknya kita sang juara, tenang. Mereka jauh kok di belakang. Yoi, tenang aja. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin memimpin nih. Awas aja, kalau sombong mah entar cilaka mereka. Mas, tenang mas, ini habis dari sini ntar kita langsung jadi sang juara. So pasti dong. Tenang, mantul. Mas ingat mas, tadi ada potongan di jalan. Oh iya, oke, sip. Mas, wah belum kelewat mas, ntar kita didis. Waduh, wah kita kesalipin. Mama mas sepaku. Wah mas, kita kalah dong. Waduh, ini mobil ganjel lagi. Syukurin, salah sendiri sombong. Ya mas, kita kalah deh gara-gara mobil tadi. Sontol lo yo. Mas, kalah. Gak seru. Aduh. Yaudah mas, kalau gitu kita langsung kabur aja. Ya. Malu-maluin aja ini mobil. Yaudah mas, kalau gitu kita nyari mangsa baru aja. Mangsa baru, oke siap. Kita nyari mangsa apa ya enaknya ya. Pokoknya cari aja mas, yang bagus mobilnya. Oke, siap. Oke, kecepatan penuh, melesat Magnum. Yeay, melesat Magnum. Oke, siap. Alololol, astagfirullahaladzim. Mas, itu kayaknya mobilnya bagus mas. Oh iya, itu Audi. Audi apa ya? Audi 8 atau Audi berapa ya? Udah mas, gak usah banyak cincong, mendingan langsung aja kita bawa. Waduh, kelakuan teman-teman. Sultan masih aja jambret. 20 minutes later. Mas, langsung bawa ke bengkel. So pasti dong. Mantap. Kalau gitu, entar kita nanya aja mas, ini Audi apa?
Oke, siap. Waduh, Sultan Upin Ipin lagi datang. Iya pak, ini bawa mobil nih, nemu di jalan. Waduh, emang Sultan tuh tukang nemu ya kayaknya. Ini dapat Audi R8 Spider ini, mantap ini. Oh, ini namanya Audi R8 Spider pak. Iya betul, ini namanya itu. Oh, oke siap, kalau gitu modif full pak. Pokoknya bikin yang kenceng badai lintar uhui deh. Oh ya udah, oke, tenang. Aman pokoknya kalau sama bapak mah. Oke pak, siap. Pokoknya yang good lah. Iya, udah siap. Tapi ngomong-ngomong, gimana yang kemarin tuh katanya mau ngasih bapak itu? Udah pak, ambil aja sendiri di rumah. Pokoknya ini dimodif dulu full deh. Kalau sama kita mah cincai lah kayak gitu. Ngomong aja sama security kita, ntar ngambil mobil disuruh sama Sultan Upin Ipin gitu pak. Oh yaudah oke. Banyak terima kasih nih bapak, suwer deh sama kalian. Udah pak, kan bapak juga udah dianggap keluarga sendiri sama kita. Udah sering membantu mobil-mobil kita menjadi kinclong badai lintar uhui dan badai. Pokoknya mah udah jos gak ada skotos-skotos gitu loh. Oh iya siap. Ini warnanya dibikin ngedep keren ini. Ya udah deh pak, kalau mau didopin. Nah, terus ini udah mantep ini udah nih. Kenceng ini pasti ntar. Tenang aja, kalian mau buat balapan kan ini pasti. Pokoknya ini udah nggak ada duanya ini. Mantul. Yang bener pak, mantul. Iyalah itu lihat kamu mesin di belakangnya gede so. Kapal kayak gitu masa nggak bisa mantep ya, nggak mungkin. Oke deh pak, kalau gitu berarti tinggal jokinya dong. Oh kamu ngeledekin mas? Enggak kok mas, mas kan udah itu, udah senior, udah profesional. Awas aja ya kamu ngeledekin mas. Enggak kok mas, enggak. Dan udah jadi. Oke pak, siap. Mas, plat nomornya. Oh iya, lupa. Kan ini mobil orang. Oke, balik dulu lagi. Mas, ntar curiga loh si bapak. Udah, gak apa-apa. Loh, kok balik lagi? Ini pak, plat nomornya yang belakang. Diganti aja deh, dikasih warna yang bagus gitu. Kasih warna atau diganti nomor? Wah, jangan-jangan ini mobil curian ini. Kelakuan kalian. Kalian tuh jadi sultan masih aja nyolong. Ya enggak nyolong pak, adi tadi nemu. Jadi diganti dulu platnya biar enggak ketahuan sama orangnya. Ya itu sama aja nyolong. Udah deh pak, dadah, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, hati-hati jangan diulangi lagi. Hi mas, gara-gara itu tadi kan ketahuan kita nyolong mobil. Udah santuy aja. Pokoknya sekarang waktunya kita balas dendam Pin. Kita nggak boleh dipermalukan seperti itu tadi. Ya mas, siap. Pokoknya kita harus mengangkat harkat dan martabat kita mas. Oke, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin sekarang mengendarai Audi R8 Spider. Wedededeh. Kalau Spider tuh bukannya yang atasnya bisa naik tutup ya? Atau bangkulu yang salah? Waduh. Komen di bawah ya. 20 minutes later. Mas, langsung mas, pokoknya enggak usah itu banyak cincong, langsung digas lagi. Oke, siap. Kalian mau cek balapan kita lagi. Oke, siap. Ayo. Oke, semuanya persiapan di garis start. Oke. Semuanya harus rapi ya, jangan ada yang licik. Semuanya harus berjalan dengan baik. Oke, 3 2 1 go. Mas kebut. Ayo semuanya semangat. Oke, tenang. Wah mas, ini kayaknya bawahnya kurang deh. Gak apa-apa, yang penting atasnya nulup ini. Siap. Mas, pelan-pelan mas. Masalahnya di sini banyak tanjakan, turunan. Oke, tenang. Oke, siap. Kita udah bawa mobil lagi. Mas, awas mas, pelan-pelan. So, pasti tenang. Pokoknya kamu jangan bikin mas grogi deh. Udah tenang, ini lurus lagi. Ntar langsung belok kanan. Oke, sip. Ambil lagi. Astagfirullahaladzim. Mas, awas.
Waduh. Waduh, ini gimana ini? Kamu tuh yang gimana? Bisa bawa mobil enggak? Biasa aja dong. Mas, pelan-pelan, Mas. Ih, namanya juga balapan, enggak bisa pelan, Pin. Aduh, kamu mah. Mas, awas, Mas, kalau dikeketin. Udah, tenang-tenang. Langsung oper, ambil. Mas, kayaknya kita perlu belajar slalom deh, Mas. Biar itu. Oh iya, kita harus belajar drift ya, bukan slalom. Ya udah deh, ntar kita main ke tempatnya Bang Gipo sama Bang Ziko. Ya Mas, betul. Kita harus main ke sana. Kita main ke garasi drift. Oke, so pasti siap. Mas, awas, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya, gagal maning, Mas. Udahlah, Pin. Apes, pulang aja. 20 minutes later. Mas, udahlah, Mas. Langsung aja. Mana katanya tombol yang itu yang bisa buat langsung modif? Dada aja. Gak mungkin, Mas. Orang awalnya juga ini mobil biasa. Masa sekali tombol bisa langsung jadi modif cenah? Gak percaya, Ipin, Mas. Mas mah kalau ngomong jangan ngada-ngada. Nih, Mas udah pencet nih. Mas. Kok getar-getar mobilnya? Jangan-jangan. Nih, kalau gak percaya, ayo turun. Nah, mantul kan? Wah, Mas, bener. Keren banget, kok bisa sih? Ya dong, bisa dong. Wah, semua ini udah anak buahnya Mas yang ngatur nih. Tuh, mantap kan? Ya, Mas, mantep banget. Ya udah kalau gitu, ayo kita langsung testing. Waduh, temen-temen, mobilnya Sultan Upin bisa langsung full modif. Sekali tombol cenah. Mantap. Mas, balik lagi, Mas. Buat apa? Ipin pengen foto. Kamu tadi gak ngomong. Iya udahlah, Mas, balik dulu bentar. Iya, buset dah. Dari tadi kamu ngomong kan Mas belum ngegas bisa langsung foto kamu. Udah, Mas, disini aja. Jangan. Fotonya juga harus di sebelahnya derek dong. Jadi jati diri mobil ini biar ketahuan kalau bisa jadi mobil derek dan juga bisa jadi mobil balap kayak gini. Udah, hop sini nih. Mantap kan? Yaudah, Mas, kalau gitu fotoin buat Ipin yang paling ganteng ya. Iya, santuy, tenang nih. Mas pakai foto nih. Senyum dong, senyum sini. Bentar, Mas, bentar. Ipin masih mau ngelemesin pipi. Kamu mah. 1, 2. Cekrek. Mantap kan? Keren gak, Mas? Keren, udah Mas save, udah Mas kirim ke WA kamu. Mantap, Mas. Ya udah kalau gitu, ayo kita langsung gas lagi. Niatnya tadi kan mau ngetes ini mobil, malah kamu. Ya maaf dong, Mas. Udah kalau gitu. Mantul kan. Enak nih. Geblar gitu. Tapi ini kayaknya bannya kurang enak, Mas. Harus dibikin ban yang itu. Yang apa? Yang komponnya yang itu, yang empuk. Apa maksudnya? Soft kompon. Soft kompon apa hard kompon sih, Mas? Ya itulah pokoknya buat ban balap kan. Iya, Mas. Ya ini kan pakai ban balap juga, Pin. Tapi kan emang ini tanah, jadi ya udah. Nah, ini kan udah aspal kan gigit kan? Tapi tetap aja, Mas, kurang. Atau jangan-jangan ban belakang terlalu gede, ban depan kecil. Jadi handlingnya kayak gini. Nggak tahu juga sih. Pokoknya mah. Mas, benerin dulu deh, Mas. Parah loh, Mas, itu. Yaudah, bentar. Mas mau ngutak-ngutak ecunya dulu bentar. Ntar aja lah. Nunggu bengkel. Mas, gimana sih? Ya ntar daripada Mas salah-salah ngutak-ngutik, daripada ntar malah jadi berabe, daripada ntar kenapa-napa. Mas, daripada baik. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Mas, gimana sih? Itu tuh. Hoi, kamu gimana sih? Mau berantem. Oke, sini. Ampun. Tembak aja, Mas, kakinya. Mamam.
Untung aja ditembak pakai itu pistol soft gun. Belum pistol beneran. Paling juga panas doang itu. Iya mas, untung aja pakai airsoft gun, bukan peluru beneran. Iya itu peluru karet, tapi juga paling memar pin biru. Mas, tapi kok kayaknya agak lihat-lihat mobilnya dinya. Lo, waduh, bener nih pin. Jangan-jangan rem depan bocor nih selangnya. Gara-gara depan kan nggak pakai itu fairing sama sekali. Sama tadi buat nabrak kayaknya ada yang bengkok deh itu as depan. Ya udah mas, kalau gitu berhenti dulu. Astagfirullahaladzim, tuh kan bener mas. Mendingan belok dulu mas, berhenti, dicek dulu. Kalau misalkan emang bener, kita langsung bawa ke bengkel center. Mas. Yaudah. Berhenti di bawah pohon situ ya, yang teduh ya. Iya mas, betul, udah situ dulu aja. Oke, siap. Ini kenapa lagi ini mobil? Aduh. Astagfirullahaladzim, pin. Bener kata kamu, ini bengkok nih depan nih. Waduh. Apalagi pas di asnya ini. Ya udah mas, makanya. Ini gimana sih? Mobil kenceng-kenceng, enak-enak, gara-gara orang tadi tuh pin. Ya udah mas, sabar, istighfar. Kan masih ada bengkel. Yaudah, kalau gitu kita ke bawah bengkel ya. Nah gitu mas, kayaknya juga anak buahnya mas bikin dudukannya kurang bagus mas. Jadinya masih sekali tabrak langsung peyot. Ya kan semuanya ngejar itu pin, ngejar berat. Jadi tuh diaduh. Mas pelan-pelan dong. Iya ya. Jadi gimana mas? Jadi kan ini mobil dibuat biar ringan, buat kecepatan, buat speed. Jadi ya mungkin kurang perhitungan mereka kekuatannya. Meren mas, walaupun bikin mobil sekencang mungkin, seringan mungkin, tapi kalau misalkan gak safety sama aja. Kecuali kalau mas bikin rangkanya dari karbon. Kayak Bugatti dong. Ya mas betul, kalau gitu mendingan mas pesen rangkanya aja ke Bugatti. Ya elah pin, rangkanya karbon. Aduh. Mas parah banget sih mas remnya. Iya nih, tahu nih. Aduh. Wah, handlingnya udah kacau parah ini. Yaudah mas, kalau gitu pelan-pelan aja bejegasnya. Iya, ini juga pelan-pelan pin. Waduh teman-teman, mobilnya Sultan Upin Ipin yang baru keluar dari markas rahasia mereka udah itu compang-camping. Anak buahnya Sultan Upin seenaknya sendiri sih. Bangun mobil kenceng sih kenceng, tapi rangkanya gak diperhatikan. Aduh, kasian banget Sultan Upin Ipin. Mas, kayaknya juga mesinnya perlu dibenerin lagi dikit deh mas. Enggak, kalau mesin mah mas masih percaya sama anak buahnya mas. Tapi kalau misalkan buat yang kayak handling gini sama itunya, apa tuh namanya, sama sasisnya, jangan deh, mendingan kita cari aman aja. Mesin mogok gak apa-apa, kalau misalkan rangka penyok, waduh, astagfirullahaladzim. Bener kan disini lagi. Woi, turun. Ampun pak, kita gak mau nyari masalah. Mas, langsung digas. Woi, jangan lari. Bodoh Nana. Mas, kebiasaan. Ya biarin, waduh. Ini ada yang orang naik sepeda di tengah-tengah. Tabrak aja mas, tabrak. Bentar, klaksonin dulu. Naik sepeda tuh minggir gitu. Naik sepeda di tengah jalan, mamam lo. Mas, ini juga mas. Bentar, klaksonin dulu. Dia mau belok gak? Mau nyamping gak? Atau mau ditabrak nih? Ampun, yak minggir. Nah gitu dong. Waduh. Parah tuh orang-orang yang naik sepeda tuh. Masa naik sepeda, naiknya di tengah jalan, ntar ditabrak, yang nabrak disalahin. Waduh, ini rangka kalian rusak ini. Yaudah pak, benerin pak. Sama itu yang depan kasih fairing aja, biar itu, biar ada safety-safety-nya dikit. Oh iya, bentar. Ini rangkanya bapak masih ukur-ukur dulu ya. Ini bagusnya buat fairing apa? Bapak punya stok apa aja pak? Pasang aja yang seadanya dulu, gak apa-apa. Oh yaudah, oke. Bentar. Ini bapak ini aja ya, bagus ya. Nah itu pak, bagus.
Oh ya udah, oke. Fendernya ini depan udah oke, so far so good. Tinggal kap mesinnya. Oh, yang mana ini? Atau yang ini atau yang ini? Yang nah, ini Pak, udah Pak, keren-keren. Oh ya udah, ini ya. Sip. Terus apa lagi? Terus lampu bawah, Pak, lampu bawah. Oh iya, lampu bawah ya. Oke. Sip. Mau yang kayak gimana? Yang biasa aja, Pak, yang putih. Oh, udah kalau putih mah tenang, santuy. Terus apa lagi nih? Udah semua sih, Pak, kalau menurutnya Ipin. Gimana, Mas Upin? Masih juga so far so good, so nice ya. Udah deh, Pak. Gini aja udah oke kok. Yaudah kalau gitu, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Wah Mas, mobil kita udah kece badal lintar. Uhuy ini mah berarti. So pasti dong Pin. Yoi, bismillahirrahmanirrahim. Digas.